jalani LDR, Ayu Ting Ting unggah foto ini karena rindu Muhammad Fardana. Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana kini sedang menjalani LDR alias hubungan jarak jauh setelah resmi bertunangan. Diketahui Muhammad Fardana yang bergabung dalam Satgas Pamtas RI PNG mobil Ioniq 509 Balawara Yuda tahun 2024 ditempatkan di distrik Sugapa Intan Jaya Papua. Kurang lebih Ayu dan pria yang akrab disapa Dana itu akan menjalani hubungan jarak jauh selama 1 tahun. Dana sendiri diketahui telah berangkat bertugas ke Papua beberapa hari lalu. Sebelum berangkat ke Papua, Dana sempat mengirimkan buket bunga untuk sang pujaan hati. Ayu Ting Ting pun memamerkan buket yang didominasi warna coklat dan putih tersebut. Kini di saat Dana sedang bertugas, Ayu Ting Ting kembali memamerkan bunga pemberian sang tunangan karena rindu. Dengan menuliskan pesan untuk menyambut akhir pekan, Ayu Ting Ting membagikan foto bunga dari Dana yang masih terlihat mekar meski sudah beberapa hari diberikan pada Ayu. Ayu Ting Ting tampak begitu bahagia mendapat hadiah dari calon suaminya yang sekaligus menjadi pengobat rindu karena harus menjalani LDR. Still blooming, kata Ayu Ting Ting dikutip dari unggahan Instagram story akun @ayutingting92. Sebagaimana diketahui, Ayu Ting Ting dan Dana telah melangsungkan pertunangan pada 4 Februari lalu. Pernikahan keduanya rencana dilangsungkan setelah Dana selesai menjalani tugas negara.